Kenapa masih belum bekerja? Kamu tidak takut pada ancaman Kaisar? Hei, bangun. Jika pedang sudah dibuat, tentu rahasia akan terungkap. Jika alam masih dilanda banjir darah, kapan tiba saatnya damai? Puluhan ribu rakyat jelata akan sangat menderita. Di dunia persilatan, akan timbul malapetaka pembunuhan. Aku tidak mau menjadi biang keladinya. Tatua, perintah Kaisar tidak bisa tidak harus dipatuhi. Tapi jika kau berhasil membuat pedang pusaka yang paling dahsyat, aku yakin Kaisar akan berubah pikiran. Dan kau akan bebas dari malapetaka. Betul. Apa yang Tuhan katakan? Kau sendiri mendengar perintahnya pada waktu itu. Kalau dalam waktu 7 hari, kau tidak berhasil membuat pedang pusaka yang hebat, Kaisar akan menyerbu negerimu dan menangkap semua ahli pedang. Sekarang semuanya terserah padamu. Tuan, tolong persiapkan peralatan yang saya butuhkan. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota raja. Sebetulnya ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Ada di mana dia sekarang? Lalu bagaimana ahli pedang dari Tumapan itu sampai ke negeri ini, Kak? Dia tahanan yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Orang itu nampak arif, walau ia ahli silat, tapi tidak suka membunuh sesama. Sama sekali tidak kusangka. Sepo, negara kecil tapi mempunyai orang yang mengerti makna hidup yang tinggi dan sama sekali tidak gentar pada ancaman maut. Ranubaya namanya. Ia bukan orang sembarangan. Konon ia memiliki ilmu pembuatan pedang yang sudah langka. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Mungkin kau adalah ahli langka pada dinasti Yuan yang dapat membuat pedang. Jadi... Kakak kau, dalam mimpi pun, kakak Lo sudah ingin memiliki pedang pusaka yang tiada tandingannya. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik Lo kemari untuk membantu saya. Sejarah pembuatan pedang di Tiongkok secara turun-temurun. Tapi sayang, ramuan pembuatannya tidak ada yang mewarisinya. Saya pernah mendengar bahwa orang-orang Sipo pandai membuat pedang. Apakah kita dapat segera menemui orang itu? Tua, kau tentu lelah. Sengaja aku membelikan untukmu 2 guci arak yang enak. Terima kasih.
Patua, mereka adalah adik seperguruan saya. Namanya Lo Si San dan Mei Xin. Ranubaya. Adik seperguruan saya ini seorang ahli pembuat pedang. Dan kehebatan ilmu pedangnya sulit untuk ditandingi. Kakak kau terlalu memuji. Justru saya mohon bimbingan dari Pak Tua. Saya harap agar Pak Tua bisa bekerja sama dengan adik saya ini. Tuan Kausing, tolong saya disiapkan satu keranjang tulang iga sapi jantan. Dan satu bongkah emas, serta satu bongkah perak putih. Kemudian dua karung arang, dan satu karung tiara. Baik, Pak Tua. Akan saya penuhi. Maaf, kami telah mengganggu Pak Tua. Kami akan datang lagi besok. Saya akan menunggu kedatangan Tuan. Segala sesuatunya sudah beres diatur. Orang-orangnya Kausing dapat kita jebak, Panglima. Kau butuh berapa orang? Cukup 20 orang pengawal yang berilmu silat. Tak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai membocorkan rahasia. Panglima tenang saja. Saya permisi. Mari. Nadinya lemah. Dia terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam. Kita harus selamatkan dia. Iya. Mesin, kau jaga di depan. Jaga sampai ada orang masuk. Terima kasih, Tuan Lo telah menyelamatkan saya. Dalam keadaan seperti ini, saya tak bisa berbuat apa-apa. Untuk membalas budi Tuan yang luhur. Saya tidak mengharapkan balas budi. Yang penting, Pak Tua, tetap sehat.
Sudah baik? Iya. Pak, baiknya istirahat saja dulu. Saya harus mencuci pedang ini dahulu, karena harus selesai tepat pada waktunya. Saya tidak takut pada ancaman Kaisar. Yang saya takutkan hanyalah musnahnya kedamaian hanya karena sebuah pedang, Tuan. Tapi walau bagaimanapun, Pak Tua harus menjaga kesehatan. Iya. Tadi, menurut saya Pak Tua terlalu banyak mengerahkan tenaga dalam. Apakah memang harus begitu, Pak? Ya, karena pedang ini masih mentah. Perlu diisi kesaktian. Pengisian kesaktian? Maksudnya? Membuat pedang pusaka harus melalui tahapan tertentu dan beberapa persyaratan yang khusus. Karena sebuah pedang pusaka harus mengandung suatu mukjizat. Seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seorang pembuat pedang pusaka haruslah menguasai ilmu gaib dan memahami makna yang sebenarnya dari pembuatan pedang pusaka. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa. Dalam pembuatan pedang pusaka, yang penting adalah pengisian kesaktian. Sebab hal itu akan menentukan mutu dan tingkat kesaktiannya. Mutu sebuah pedang tergantung kepada tingkat kesaktian si pembuatnya. Di negeri saya, pembuat pedang itu disebut empu. Untuk menjadi empu, harus bertapa. Untuk memiliki tenaga gaib. Jadi tidak sembarang orang bisa membuat sebuah pedang pusaka. Dewata yang maha agung, aku merasa hidupku di atas dunia ini sudah tidak lama lagi. Puji syukur kupanjatkan atas karuniamu yang kau berikan padaku selama ini. Tapi aku mohon padamu, Dewa, lindungilah keselamatan anak Gumesin yang akan pergi merantau ke negeri orang. Pak Tua, hentikan semedimu. Ayo makan dulu, Pak Tua. Ayo.
kau dewata yang agung. Semoga pedang ini akan membawakan kedamaian dan ketentraman bagi umat manusia. Kami adalah orang yang paling beruntung karena bisa menyaksikan langsung pembuatan pedang pusaka. Pedang ini benar-benar menakjubkan. Besok siang, pedang ini dapat diserahkan kepada Kaisar. Ya, lebih cepat lebih baik. Saya berharap, dengan menerima persembahan pedang pusaka ini, Kaisar membatalkan perang. Saya akan minta bantuan kakak seperguruan saya, Panglima Kausing, supaya kita bisa bersama-sama menghadap Kaisar. Ranubaya harus dipancing keluar dari penjara. Kalian harus pura-pura membantu dia melarikan diri. Kalau Ranubaya tidak mau, dan dia melakukan perlawanan, perintahku, bunuh saja. Dan kalau ada yang tanya, katakan saja bahwa kalian mendapat perintah langsung dari Panglima Kausing untuk membunuh Ranubaya dan merampas pedang pusaka darinya. Ranubaya harus mati. Dan pedang pusaka diserahkan kepadaku. Aku berjanji, kalau aku jadi kaisar, pangkatmu akan aku naikkan menjadi jenderal. Kau jadi jenderal panglima perang. Ini 800 rial untukmu. Saya akan mempertaruhkan jiwa dan raga. Akan tetapi, jika Tuan ingkar janji, saya akan bongkar rahasia ini. Tuan tidak membawakan saya arak? Nanti saya suruh orang untuk mengantarkannya. Pekerjaan saya sudah selesai. Saya ingin memperlihatkannya kepada Tuan. Silakan. Tuan Lo ingin mencoba? Iya, silakan. Kakak. Ya! Hebat, benar-benar dahsyat. Hebat. Pak Tua benar-benar pembuat pedang pusaka yang menakjubkan. Pak Tua, boleh saya memegangnya? Silakan. Pedang ini mengapa memancarkan sinar merah, Pak Tua? Kekuatan gaib yang berada di dalam pedang itu adalah Banaspati. Makanya pedang itu memancarkan sinar merah. Banaspati? Ya, pedang ini ku beri nama Naga Puspa. Besok kita menghadap Kaisar. Kaisar akan segera membebaskan Pak Tua. Dan Pak Tua bisa pulang ke Sepo dengan bebas dan merdeka. Tidak tahu.
Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Kaisar berubah pikiran. Besok kau akan dihukum mati. Panglima Kaosing tidak bisa keluar dari istana. Tapi diam-diam dia menyuruh kami untuk membebaskan kamu. Ayo cepat. Ikut kami, Pak Tua. Baik. Akan saya putuskan rantai ini. Luar biasa. Kanubayang, mau kemana kau? Sampai kapanpun kau tak akan lolos dari tanganku. Serang! Pasukan mana? Siap! Mundur! Kau menjebakku. Jangan banyak bicara. Serahkan pedang itu. Kepung! Jangan sampai lolos! Itu dia. Ayo jalan. Jalan. Kenpe, kau membawa anak buah meronda. Kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap? Pasti ada yang berkhianat. Aku harus melapor pada Panglima Kaosing. Ayo. Tidak. Kaisar, tangkap Randu Bayar dan rampas pedang pusakanya. Randu Bayar, kalian sudah terkepung. Tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Ayo segera menyerah. Ozisan, apakah Panglima Kaosing yang menyuruh kamu membantu Randu Baya untuk melarikan diri? Tuan Mengki, apa yang telah terjadi? Tahanan Sipo melarikan diri dengan orang yang tak dikenal. Apa kau tak punya mata? Randu Baya, kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Ayo cepat. Thank you.
Panglima, celaka. Ranubaya diculik dua orang pendekar. Memalukan. Kamu dan pasukanmu kalah oleh penculik. Panglima, bukan penculik biasa, tapi saudara seperguruan Panglima Kausing. Kita bisa celaka. Untung, pembunuh yang kita pakai anak buah Kausing. Walaupun pedang itu tidak kita dapatkan, kali ini Kausing tidak luput dari hukuman mati. Yang mulia, Tuan Menci mau menghadap. Yang mulia, orang Sepo itu telah berkomplot dengan saudara seperguruan Tuan Kausing. Mereka membunuh penjaga dan melarikan diri. Hamba curiga Tuan Kausing terlibat dalam masalah ini. Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Bunuh siapa saja yang berani melindunginya. Silakan Tuan. Mengapa mereka mau membunuh saya? Jangan bicarakan itu. Sebaiknya kita istirahat dulu. Sediakan makanan. Baik Tuan. Kenapa Tuan Kausing mau menjebak saya? Tidak mungkin itu perbuatan kakak kau. Pasti ada yang berkhianat. Apakah di dalam tubuh pemerintahan ada perpecahan di kalangan para pembesar istana? Saya tidak tahu, Pak Tua. Sebab saya bukanlah orang pemerintahan. Tapi saya bisa melihat ada beberapa orang pembesar yang tidak senang pada Panglima Kausing. Mungkin karena dia menjadi orang kepercayaan Kaisar, Pak Tua. Sebaiknya kita makan sebelum mereka tiba. Sudah sampai di rumah. Ayo kita pulang. Baik, Mei. Ayo cepat. Kami diperintahkan Kaisar untuk menangkap pelarian yang bersembunyi di rumah ini.
rumah ini kosong. Di sini tidak ada pelarian. Hanya aku sendiri yang tinggal di sini. Geledah tempat ini! Kau melawanku! Ini rumahku. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya di sini. Tangkap dia! Kau bisa dihukum karena menyembunyikan dan melindungi pelarian. Tangkap dia! Ayah, ayah tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa, Mesin. Kamu sudah bisa menentukan mana yang benar dan yang salah. Kamu seorang pendekar yang akan sering terlibat dalam perkara seperti ini, anakku. Kalau menurutmu apa yang kau lakukan itu benar, lakukanlah. Ayah. Jangan ragu-ragu. Tidak usah mencemaskan ayah. Mengci, kenapa kau mau menangkap guruku? Aku diperintah Kaisar untuk menangkap pelarian, dan mereka dilindungi oleh guru tuan. Kau membuat laporan yang tidak benar pada Kaisar. Cepat tinggalkan tempat ini. Oh, jadi kau berani melawan perintah Kaisar? Perintah Kaisar, siapa yang menghalangi menangkap pelarian harus dibunuh. Letakkan senjata kalian. Semuanya berlutut di tanah. Tuan Mengci, huru-hara ini adalah gara-gara saya. Saya sumbernya. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Ingat pesanku, pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Pak Tua! Pak Tua! Kalian pergi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat. Bagaimana sekarang? Atas nama Kaisar, bunuh mereka. Ya!
tidak apa-apa? Tidak. Ayo. Sekarang kita jadi buronan. Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Tidak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Sejauh mungkin. Kemana saja, kalau perlu kita harus meninggalkan negeri ini. Mengapa kakak kau tidak membantu kita? Kita harus mengerti kedudukannya, Mai. Tidak mungkin dia menentang perintah Kaisar, tidak mungkin. Kakak kau seorang panglima yang setia pada Kaisar, Mai. Kasihan, kakak kau jadi serba salah. Dia terjepit di tengah-tengah antara tugas negara dan kepentingan keluarganya. Tapi aku yakin dia akan bisa mengatasinya. Lalu kita akan pergi kemana, kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini ada teluk. Di sana sering ada kapal layar menuju laut selatan. Dari sana kita bisa berlayar ke negeri Sipu. Apakah kita masih bisa kembali? Tentu, Mai. Kita pasti kembali.